guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Hai guys, selamat bertemu kembali. Hari ini menarik. Agong nukilkan pantun buat ahli parlimen. Tunggu tahun depan kalau nak jawab. Suasana di dalam Dewan Rakyat menjadi gamak seketika sewaktu yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah selesai menyampaikan titah diraja. Ia selepas baginda secara bersahaja bertitah bahwa pantun yang disampaikan boleh dijawab pada tahun hadapan. Kalau siapa nak jawab, tunggu tahun depan. Terima kasih semua, selamat bersidang, titah baginda. Ia diikuti dengan gelak tawa dan tepukan ahli yang berhormat di Dewan Rakyat. Terdahulu Al-Sultan Abdullah berkenaan mengakhiri titah menerusi tiga rangka pantun. Dari Segamat ke Kota Tinggi, hajat mulanya ke Kuala Pahang. Pada yang berhormat, ikhlaslah berbakti. Tidaklah rakyat gusar dan bimbang. Kalau memandang langit yang tinggi, jangan lupa rumput di bawah. Bekerjalah yang berhormat sepenuh hati. Martabatkan negara kembali bermaruah. Rempah halia digaul diuli. Buat ramuan nasi kebuli. Sumpah setia ketaatan diberi. Pertahankan negara dan ibu pertiwi. Istiadat pembukaan mesyuarat pertama Pengal keempat Parlimen ke-14 itu kemudiannya diakhiri dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Lukman Abdullah. Persidangan kali ini dijangka memberi tumpuan kepada isu pemulihan negara, susulan pandemi COVID-19 dan pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 selain usaha transformasi Parlimen. Sidang Dewan Rakyat akan berlangsung selama 17 hari dan berakhir pada 12 Oktober manakala Dewan Negara menyambung persidangan dari 4 hingga 26 Oktober depan. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.